Pada suatu hari, Ipin mau disunat oleh pocong. Dan apakah yang terjadi? Mari simak videonya sampai dengan selesai. Sebelum kalian menonton video ini, jangan lupa tekan dulu tombol subscribe-nya ya guys. Dan tekan juga tombol loncengnya ya guys. Supaya channel ini berkembang. Wah, ada tugas ini. Mau menyunat si Ipin. Wah. Wow, mantap sekali ini. Manakah si Ipin yang akan saya sunat, yang akan pocong sunat? Wah. Pocong sudah ada di mobil, teman-teman. Dan apakah yang terjadi dengan si Ipin yang ada di rumah? Mari simak videonya sampai dengan selesai. Oh, di manakah rumah si Ipin ini? Mau sunat Ipin dulu. Cekrek. Wah, ternyata di sini rumah si Ipin. Masuk dulu. Jangan lupa mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, mana si Ipin ini yang mau disunat? Oh, ternyata mana salah rumah apa ini? Wah, ternyata betul aja. Tetapi mana si Ipinnya ya? Kok dalam keadaan sunyi rumahnya ini? Wah, ternyata rumahnya tidak berkunci. Wah, cepret. Wah. Ternyata si pocongnya tidur, teman-teman. Wah, bangun kembali si pocong. Wah, mana si Ipin ini? Katanya mau sunat. Hai, apakah dia tidak takut disunat sama pocong? Apakah yang terjadi nih? Mana dia? Nah, wow, Upin mana ini? Waduh, perasaan tidak enak ini. Kalau mau disunat ini, bingung jadinya. Wah, takut jadinya ini. Si Upin gak ada lagi nemenin ini. Wadaw, mana ini dokternya ini? Katanya mau sunat ini. Lama banget ini. Waduh. Rada takut ini. Wah, tiduran aja, pura-pura tidur aja lah. Siapa tahu nanti nggak jadi sunat. Gelisah banget si Ipin ini. Si Ipin gelisah banget ini. Wah, ini siapa ini? Waduh, kok masuk ke kamar si Ipin ini? Wah, katanya kamu mau sunat ya Ipin. Wah, kamu itu siapa? Wah, pocong. Aneh juga kamu ini, pocong. Wah, katanya kamu mau sunat. Ini saya sudah datang. Kemau. Sunat sama pocong. Aneh juga kamu ini, pocong. Wah, aduh. Wah, kamu yang menelepon di rumah sakit kemarin kan? Yang mau sunat itu? Wow. Iya, tapi bukan sunat sama pocong. Aneh juga kamu ini, pocong. Payah kamu ini. Rasakan kamu, pocong. Tidak apa-apa, nggak ada reaksinya. Yang penting pocong mau sunat si kamunya Ipin.
Sini, sudah siap apa belum kamu ini, Ipin? Oh, oh no. Wah, enggak mau. Pejamkan mata aja. Awas kamu mengganggu si Ipin ya. Ipin panggilkan Upin ini biar kamu tahu rasa. Aneh juga kamu ini, pocong. Ipin, sudah sunat kah kamu ini, Ipin? Kok sudah tiduran? Wah, enggak mau. Masa sunatnya sama pocong? Aneh juga kamu ini, Upin. Kamu yang menelepon kemarin masuk di tukang sunatnya pocong. Aneh juga kamu ini, Ipin. Wah, bukan seperti itu, Ipin. Saya itu nelpon dokter, bukan si pocong kemarin. Wah, jangan-jangan ini. Wah, yang menerima telepon kemarin ini pocong, Ipin. Wah, ada juga kamu ini. Waduh, ada juga kamu ini, Upin. Wah, lari ya. Mau lari aja. Ini pocong. Apa ini? Kok pocong mau sunat Ipin? Aneh juga ini. Wah. Payah banget. Aneh juga. Tidur dulu. Males. Masa sunatnya sama dokter. Tapi dokter pocong. Aneh juga kamu ini. Upin. Bete sekali jadinya. Tiduran aja. Males jadinya. Wah, bukan seperti itu, Ipin. Saya kemarin itu nelpon rumah sakit sama dokternya, sama dokternya, bukan sama pocong ini. Siapa yang menelpon saya kemarin? Siapa? Sini kamu, Ipin. Sini saya sunat. Sini. Enggak mau. Keluar aja, males. Wah, aneh juga kamu ini. Wah, ada lagi ini pocong ini. Waduh. Woi, sudah. Aneh juga kamu ini pocong. Masa mau sunat Ipin? Aneh juga. Sana, pulang. Aneh juga kamu ini pocong. Aneh juga. Masa Ipin disuruh sunat sama pocong? Aneh juga. Payah banget si Upin telepon kemarin ini, teman-teman. Wadaw. Masa disuruh sunat sama pocong jadinya? Apakah kamu mau disunat sama pocong, Ipin? Gak mau. Wah, kamu ini maksa sekali sih, pocong. Aneh juga kamu ini, pocong. Wah, ternyata kamu ini ada apa ini, Ipin? Kamu yang kalian berdua, Upin, kemarin menelepon saya katanya mau sunat. Kenapa kamu ini gak mau sunat sama saya? Aneh juga kamu ini, Ipin. Wah, siapa yang mau sunat sama pocong? Aneh juga kamu ini, pocong. Sana, pulang. Gak mau, Ipin. Ipin gak mau sunat sama pocong. Aneh juga ini. Wah, payah banget sih kamu ini, pocong. Sana. Wah, kok maksa-maksa sih segala sih? Aneh juga kamu ini, pocong. Aneh juga. Apakah kamu mau disunat? Sini sunat sama saya ini, pocong ini. Ipin, ayo sini sunat, masuk ke dalam mobil ini. Ayo. Wah, kamu ini ganggu terus. Aneh juga kamu ini. Wadaw. Upin, ini pocong ini. Aku gak mau disunat sama pocong ini. Ipin gak mau disunat sama pocong ini. Aneh juga kamu ini, Upin. Bertanggung jawab dong kamu ini, Upin. Wah, gak mau. Males. Aneh juga. Salah telepon kali. Aduh, sakit. Waduh. Rasakan kamu. Rasakan sana pun nih. Awas. Wah. Malang sekali ternyata korban sunat dari pocong ini tidak ada. Dan akhirnya pocong pun nabrak tiang jembatan, teman-teman. Tidak tahu keberadaannya. Apakah dia masih hidup atau meninggal lagi yang untuk yang kedua kalinya? Sampai bertemu di episode yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.